Maggot adalah pakan alternatif unggul dalam ternak budidaya ikan. Maggot merupakan larva dari serangga Hermetia illucens atau lebih dikenal dengan istilah Black Soldier Fly atau BSF. Maggot memiliki peran sebagai agen perombak organik dalam waktu yang relatif singkat, sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah. Kelebihan penggunaan maggot sebagai bahan alternatif ikan dan ternak, diantaranya kadar protein cukup tinggi, serta proses produksi tidak memerlukan teknologi tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, apa kabar Anda? Senang sekali tentunya saya Ani Muhammad Said kembali hadir menjumpai Anda kali ini di program terbaru TVRI Sumsel, yakni Zona Tani. Dan pemirsa, Anda juga dapat menyaksikan program TVRI Sumatera Selatan tidak hanya di layar kaca Anda, tetapi juga bisa lewat streaming Facebook dan YouTube. Nah, untuk di Zona Tani kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan maggot. Mungkin pemirsa ada yang belum tahu atau belum paham apa itu sih maggot. Maggot adalah sejenis larva yang merupakan hasil dari serangga lalat tentara hitam. Seperti apa maggot, dan ternyata memiliki manfaat yang begitu besar untuk pakan ternak, baik itu unggas dan juga ternak lainnya. Ikuti kami di Zona Tani. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di Rumah Satwa Harapan Kampus Universitas Sriwijaya Indralaya. Kita ingin tahu bagaimana sih pembudidayaan maggot atau yang sering kita kenal dengan belatung. Yuk, ikuti Andi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Andi dari TVRI. Dengan siapa nih, Mas? Saya dengan Pian. Oh, dengan Pian. Alpian. Alpian, iya. Mahasiswa di Unsri ya? Iya. Jurusan apa sekarang? Jurusan peternakan. Oh, peternakan. Pian, Andi ini pingin tahu nih bagaimana budidaya maggot. Bisa dijelaskan nih, Pian? Ya, kalau maggot ini sendiri, ini aktivitas Pian lagi ngapain ini, Pian? Oh iya, aktivitas sekarang ini lagi memisahkan maggot muda dan maggot tua. Maggot tua ini yang akan dijadikan lalat. Oke. Nah, kalau maggot sendiri ini kan larva dari lalat tentara hitam ya, atau ya, BSF betul. Nah, itu untuk dia bertelur sendiri, kita menyiapkan media apa nih? Media yang dipakai untuk biar dia bisa bertelur. Oh, itu pakai pemancing, memakai pemancing. Pemancingnya itu apa? Pemancingnya bahannya itu, maksud Andi? Dia lebih ke bahan-bahan yang organik. Seperti misalnya apa? Seperti yang sayuran-sayuran yang berbau-bau busuk, kayak gitulah. Oh, kayak gitu. Dia untuk pemancing supaya lalat ini bisa bertelur. Oke. Okay. Nah, untuk dia bisa bertelur di media itu, selain bahan organik, apa saja yang kita campurkan di dalam bahan itu? Itu bisa memakai ini yang seperti limbah-limbah dari kelapa sawit, kayak solid itu. Nah, Solid. Nah, ini bentuk ini ya, apa dari maggot itu sendiri? Dari maggot itu sendiri. Ya, betul. Nah, kondisi ini umur berapa nih? Ini sekitaran umur 25 hari. Oh, 25 hari ya. Ya, ini udah mau jadi lalat ya. Posisinya dia sedang migrasi untuk menjadi kepompong dan untuk menjadi lalat. Oke. Nah, untuk lalatnya sendiri ini kita tampung di sarang ya, bahas sarang ini di mana nih? Ini tempatnya. Oh, ini tempatnya ya? Ya, ini kandang untuk lalatnya itu sendiri. Okay. Dia kawin di dalam situlah, bertelur di dalam situlah, dan mati di dalam situlah. Oke, untuk medianya sendiri itu diletakkan di dalam ya? Iya, untuk media pemancingnya. Oke. Media pemancingnya. Untuk wadahnya itu, wadah medianya ini berupa apa? Baskom-baskom hitam kayak ini. Iya, untuk di dalam itu. Jadi dari ember-ember itu untuk media pemancing supaya dia bisa bertelur gitu. Oke. Nah, untuk umur maggot ini sendiri ya. Iya. Untuk kita panen seperti itu. Itu berapa lama? Berapa hari iya. gitu. Untuk umur panen yang paling bagus itu pada saat protein-proteinnya tuh yang lagi bagus-bagusnya ya, tinggi ya, itu umur 16 hari. Umur 16 hari itu harus sudah dipanen. Kalau lebih dari situ, proteinnya mulai berkurang, dia cangkangnya semakin keras dan semakin tua. Oke. Nah, ini tadi Alpian bilang bahwa proteinnya cukup tinggi ya. Itu banyak manfaat ini untuk dalam kehidupan kita. Ini manfaatnya apa saja, ini bisa digunakan untuk apa aja?
Sebenarnya maggot ini dia lebih ke untuk pakan unggas. Oh, pakan unggas. Pakan unggas, mm-hmm. pakan ikan. Dan salah satunya pengganti tepung ikan itu sendiri. Oh, pengganti dari iya. tepung ikan. Soalnya tepung ikan kan lumayan cukup mahal di pasaran kan. Oh, jadi okay. Untuk alternatifnya kita gantikan dengan tepung maggot itu. Oh, tepung maggot. Hmm. Jadi maggot ini dibuat menjadi tepung mm-hmm. sebagai pengganti tepung ikan dan okay. kandungan proteinnya hampir sama kayak tepung ikan. Mm-hmm. Di atas 40 sampai di bawah 60 lah gitu. Oke, oke. Nah, untuk proses pembuatan tepung itu sendiri campurannya selain maggot apa saja itu? Itu pure maggot sendiri. Pure jadi maggot. Press maggot itu kita open. Uh-huh. Dan sudah di open dijadikan tepung. Baik, Apian. Ini maggot ini kan manfaatnya begitu banyak tadi salah yeah. satunya adalah pakan untuk ikan ya. Yeah. Nah, Apian boleh mengajak Andi ini kira-kira ada nggak di sini budidaya ikan yang iya. pakannya itu sudah hasil dari maggot? Iya. Ada di sini ada, ya? Ada, kebetulan okay. ada. Boleh kita ke sana? Boleh. Oke, okay. boleh ditaruh alatnya ya, boleh. Yuk. Oh ini ya, Yan, kolam ikan ya, iya, yang saat ini budidaya ya. Oke. Okay. Halo teman-teman. Halo. Ya, saya Andi dari TVRI. Ya. Ya. Ini sedang apa nih? Ini lagi ngasih makan ikan. Ya. Tadi sempat cerita nih tentang maggot ya, kata Alfian, pelet atau sejenis makanan ya, pakan dari ikan ini ya, terbuat dari maggot. Ya. Nah ini. Sedang ngasih pelet dari maggot ya? Iya benar. Oke. Ini kalau sehari dikasih berapa banyak? Biasanya tergantung berapa jumlahnya kayak gitu. Kalau sekarang ini? Untuk ngasih makannya itu kami gak tentu ya? Kalau jumlah ikannya sendiri ini dimaksud sekitar berapa banyak ikan? Kemarin sekitar 500-an. 500 bibit. Oke, okay. Nah setelah memakai pakan dari maggot ini sendiri, iya. ini kayak mana perkembangan dari bibit ikan ini? Mungkin kalau perkembangan hampir sama aja ya, Dan. Benar. Tapi mungkin lebih ini ya? Lebih menghemat ini apa? Lebih ekonomis sih. Ya. Lebih ekonomis. Kan ya. Seperti yang kita tahu kalau pakan ikan tuh agak relatif mahal ya. Terutama yaitu sumber proteinnya kayak itu. Sumber protein tuh. Pakan kalau konvensional itu mahal kayak itu, komersil itu. Okay. Jadi salah satu alternatifnya kita ganti dari maggot ini sebagai sumber protein karena tinggi protein kayak itu. Jadi sangat efisien kayak gitu kan jika dimanfaatkan untuk ikan. Nah, kalau untuk produksi maggot sendiri ini berapa lama tadi? Bisa diceritakan? 16 hari. 16 hari ya bisa jadi bentuk pelet kayak gitu ya. Nah, kalau untuk produksi ikan ini sendiri kalau dengan kita pakai pakan pelet itu bagaimana bisa dijelaskan? Nah, kalau untuk produksi sendiri sih hampir sama ya seperti pelet-pelet pada yang kita beli di komersil kayak gitu kan. Tapi salah satunya kita tuh lebih ke efisien dari harga. Kayak gitu. Terutama kan kalau maggot ini dari beberapa jurnal yang saya baca kayak gitu kan. Proteinnya itu sampai 40 sampai 60% kayak gitu. Itu cukup jadi, tinggi dari pakan. Cukup tinggi ya itu. Dari kalau pakan komersil proteinnya itu sekitar 14%an kayak gitu kan. Biasa kalau ikan ini butuhnya itu asupan salah satunya protein biar cepat tumbuh. Jadi sangat membantu sekali kayak gitu kan kalau maggot ini gitu. Oke. Okay. Artinya kalau untuk pertumbuhan bisa lebih cepat ya? Iya, bisa lebih cepat karena protein tadi tinggi ya itu. Oke. Okay. Boleh Andi coba juga? Iya, boleh. Udah mulai besar-besar. Ini kalau untuk baunya sama kayak pelet yang lain? Iya, pada umumnya kalau dari segi bau. Dari kegiatan ini sendiri, kira-kira apa yang dihasilkan? Apalagi untuk mahasiswa nih? Iya.
Kalau dari mahasiswa sih membantu perekonomian mahasiswa ya. Iya, perekonomian. Jadi sebagai tambahan gitu, jajan gitu kan dari hasil olahan ini gitu kan. Sebagai untuk sampingan dari perkuliahan kayak gitu kan. Kalau udah kuliah ada kerjaan sampingan dari ternak ini kayak gitu. Nah, sejauh ini untuk produksi dari ikan lele ini kita jual keluar atau memang khusus untuk di kawasan kampus? Nah, kita ini ke sekitaran kampus ya. Oke. Okay. Lebih ke pecel-pecel lele. Oh, untuk warung-warung pinggir jalan, khusus untuk yang di kawasan dalam kampus ya. Oke. Seberapa banyak kolam ini untuk di tempat untuk kampus kita? Sementara ini cuma baru satu. Satu kolam ya? Iya. Yang diproduksi ya. Yang berproduksi cuma satu ini. Oke. Karena kemarin cuma mau ini kan apa? Mau ngetes produktivitas si ikan ya, itu sendiri pertumbuhannya kayak gimana. Dan ini pun baru percobaan pertama kali. Dan hasilnya pun alhamdulillah agak memuaskan. Nggak jauh-jauh amat dari pakan komersial. Gitu. Nah, kalau untuk ikan lele yang saat ini ya, yang sekarang ini udah berumur berapa? Ini sekitar satu bulan setengah. Satu bulan setengah. Kira-kira berapa lama? Berapa lama lagi ini kita akan panen? Setengah bulan lagi mungkin. Setengah bulan lagi bisa panen. Tapi ya? Tapi kami 2 bulan mungkin. Artinya Andi nanti setengah bulan lagi bisa kesini ya? Boleh. Kalau boleh mau panen lele ya? Gabung. Oke. Selain pakan ikan, ini juga bisa pakan unggas ya katanya? Iya, Boleh nanti kita minta teman-teman juga nemenin ya? Boleh. Kita lihat untuk pakan unggas seperti apa ya? Oke. Oke, Dandi. Saya sama Alfian mau ke kandang unggas dulu ya? Oke. Mari ya. Ya, Alfian, ini kandang unggas ini ya? Iya, ini kebetulan kandang ya? Itiknya. Oke, itik. Itik bebek, ya, seperti itulah. Ini sudah berada di kandang itik ya. Halo Mas, dengan siapa? Rinaldi, Kak. Andi dari TVRI. Ya. Rinaldi sedang beraktivitas ngapain ini? Ini sedang beri pakan dari... Beri pakan ya? Ini dari olahan maggot tadi ya? Maggot tadi, Kak. Selain maggot, ada tambahan lain untuk pakan kalau itik? Untuk pakan sendiri, itu pertama pelet maggot, Kak. Yang kedua itu campurannya kita pakai dedak. Oh, pakai untuk dedak ya? Dicampur ya? Dicampur. Oke. Nah, kalau untuk jenis itik yang sedang dibudidayakan ini jenis apa nih? Kalau ini dari itik petelur, Kak, ya. Jadi kalau jenisnya itu... itik pegagan dari itik khas Ogan Ilir. Oh, artinya memang itik ikon Ogan Ilir iya, ya ini ya. Oke. Nah, ini kalau untuk petelur sendiri dalam satu hari bisa menghasilkan berapa banyak telur? Yang tadi kalau dari hindenya itu 60% enggak? 60%. Jadi, Dari 10 itik itu bisa menghasilkan 6 telur 6 per hari. Telur per hari. 6 sampai 7. Nah, sedangkan ini berapa banyak ini? Kalau ini jumlahnya sekitar 75. 75. Biasanya gitu. Kalau dia lagi bertelur berapa banyak yang dihasilkan dari setiap harinya? 54 sampai 54 sampai 60 ya. Nah, kalau untuk saat ini sedang tidak ini ya, sedang tidak bertelur ya? Iya, ini sudah masuk masa dia istirahat bertelur. Betul. Gitu, itu berapa itu lama masanya itu? Kalau dia masa bertelurnya itu biasanya 3 bulan pertama. Nah, nanti setelah produktivitasnya 3 bulan itu dia ada istirahat, masa istirahatnya itu sekitar sebulan, Kak. Sekitar dari, 1 bulan. Untuk pakan dari maggot ini kalau untuk itik sendiri perkembangannya seperti apa, baik itu dia bertelur atau perkembangan pertumbuhannya itu seperti apa, Kak? Kalau perbedaannya, Kak, kalau dia cuma dikasih dedak dengan tidak dicampur pelet ini, pelet maggot, dia kebutuhan proteinnya tidak terpenuhi. Jadi dia untuk produktivitas dari telur tadi agak sedikit berkurang. Agak sedikit berkurang. Kalau dia untuk ditambah pelet maggot, kan proteinnya tinggi. Nah, jadi untuk produksi telurnya itu dia bisa meningkat. Meningkat ya. Itu sekitar berapa persen peningkatannya? Lebih bagus kan. Ya kalau normalnya lebih jauh kan, ya. Katanya. Biasanya di atas yang hende kadang kalau dia proteinnya terpenuhi. Nah, untuk
budidaya itik ini selain petelur ada juga pedaging ya? Iya. Tapi untuk pedagingnya seperti apa? Kalau pedaging itu kak, ada yang misalnya pemeliharaan cuman dia umur sebulan, nanti kita panen untuk pedaging. Nah kalau petelur ini kita pelihara untuk petelur, nanti ada masuk masa akhir, nah baru di masa akhir itu bisa kita jual untuk pedaging. Oke, artinya memang dipisah ya antara petelur dan juga pedaging, beda lagi. Baik, nah ini selain juga pakan untuk unggas itik ya, kita juga bisa menggunakan pakan maggot ini untuk peternak seperti sapi ya. Sapi dan juga kambing ya. Iya. Mungkin Apian mungkin nanti bisa temenin Andi juga kita ke kandang sapi ataupun kambing yang ada di sini ya. Oke, terima kasih Rinaldi atas waktunya ya. Silakan beraktivitas kembali. Oke. Yuk. Selain ikan dan unggas berupa itik dan ayam, maggot juga diberikan kepada ternak sapi yang ada di Rumah Satwa Harapan yang dikelola mahasiswa yang tergabung dalam program mahasiswa kewirausahaan Unsri. Ya, Pian, ini jenis pakannya ya? Iya, oke, ini lebih sapi. Ke apa? Kasgot tadi, kasgot itu bekas maggot. Nah kan sapi jangan rebutan. Oh, ternyata dia sudah kenal ya sama Apian ya, begitu datang dia sudah berebutan. Oke. Okay. Nah, untuk kasgot ini dicampur ya. Dicampur dengan daun-daunan pastinya. Jadi dia langsung makan langsung kasgot ini. Langsung kasgot bisa, dicampur daunan bisa. Cuman kalau kasgot ini ya kami nganggapnya lebih ke konsentrat. Karena kandungan dari bekas maggot itu sendiri yang unsur haranya bagus kan. Iya. Dia memiliki rasa yang asam kan. Jadi dia ini lebih ke buangan dari hasil maggotnya itu sendiri. Kalau maggotnya tinggi protein kan, apalagi medianya pasti ada kandungan proteinnya juga gitu. Nah, Nah untuk kasgot ini sendiri ini berapa lama ini untuk ini kan media dari kehidupan maggot ya. Nah berapa lama ini bisa digunakan untuk media kehidupan maggot untuk kasgot ini? Ini ada yang dari pemeliharaan dari telur nyampe besar yang yang saya katakan tadi 16 hari. Ada juga yang sampai jadi lalat. 25 hari. Iya. Setelah itu digunakan untuk sapi. Pakan sapi. Iya. Nah, untuk pertumbuhan sapi sendiri ya dengan kasgot ini seperti apa sejauh ini kalau menurut Alpian? Sejauh ini sapi-sapi yang terutama ada di ini kan kandang ruminan ya, wilayah ruminan cukup bagus juga cukup gitu bagus nah ya. Karena ini kan udah mereka ini kan nggak makan konsentrat lagi, mereka cuma makan rumput aja gitu nah. Dengan ada kasgot ini bisa menambah unsur hara mereka lah gitu nah. Kandungan proteinnya. Kalau selama ini kan harus pakai konsentrat ya tadi ya, untuk pengemukan. Kasgot ini pengganti konsentrat. Nah ya seperti itu. Okay. Sapi-sapi yang dipelihara di sini ini pada umumnya sapi betina ya? Iya, sapi betina, betul. Oke. Karena kami lebih ke betina dan tidak memakai jantan gitu. Untuk pembiakannya sendiri seperti apa nanti? Lebih ke kawin suntik. Oh, ke kawin. Inseminasi buatan itu. Inseminasi buatan. Oke. Okay. Jadi enggak terlalu memerlukan jantan lah gitu nah. Oke. Nah, dalam satu hari ini biasanya menghabiskan kasgot berapa banyak? Kalau untuk itu tergantung dari produksi maggotnya juga, Mas. Paling banyak ada 6 kilo. 6 kilo? 6 kilo kasgot. 6 kilo kasgot untuk berapa sapi? Untuk 2 sapi inilah. Tapi kami lebih ke ada anakan sapi yang kami kasih kasgot ini. Kalau untuk anakan sapi juga bisa memakai kasgot ini ya untuk pakannya ya? Untuk pakannya sendiri. Oke.
campurannya masih tetap campuran di dedaunan ini. Dedaunan. Oke, oke. Ini bisa langsung dikasih kayak gini ya, ditaburin. Iya, langsung ditaburin aja. Okay. Jadi kan karena maggot di sini kan selain pakannya limbah, dia ini kan memakai dedak. Ya. Karena di wilayah Unsri ini terus terang untuk mencari limbah itu agak kesulitan agak kami. Jadi untuk menenggulinginya, kami memakai dedak. Nah, jadi banyak lebihnya itu kasgot ini memiliki kandungan dari dedak itu sendiri. Oke. Sisa-sisa bulir-bulir beras kan, gitu, nah, yang dikonsumsi oleh sapi. Oke, oke. Artinya memang ini dari pakan apa? Dedak tadi unsur itu ya, campurannya ya. Banyakannya dedak. Selain dedak biasanya pakai apa yang bisa dicampur? Dari selain dedak ya limbah-limbah organik tadi tuh. Limbah organik. Oh, dia yang kita sulit untuk mendapatkan ya, untuk mendapatkan limbah organiknya itu agak sulit. Oke. Sedangkan kalau dari limbah organik itu kan dia lebih ke unsur kandungan-kandungan dari limbah itu kan enggak nentu kayak itu, nah. Limbah itu kan ada nasinya, ada misalkan ada mie-nya, ada bekas apa, daging kan. Jadi pertumbuhan maggotnya pun enggak merata biasanya kalau dari limbah itu. Nah, sedangkan yang kami inginkan itu maggotnya itu kan untuk pakan. Jadi si kandungan proteinnya itu ingin merata gitu, nah. Karena dia makan dedak. Jadi kandungan apa yang di dalam maggot itu merata. Merata gitu. di dalam ini ya. Iya. Yeah. Oke, oke, oke. Nah, ini kok bisa di dalam kasgot ini artinya apa ya, ada maggot-maggot yang bekas-bekas telur maggot atau seperti apa kok bisa merata tadi? Dia tuh lebih ke ini, Mas. Jadi ini tuh media untuk maggot gitu. Media untuk dia hidup, media dia makan. Nah, artinya protein itu bisa tersebar di sini. Kan maggotnya sudah diambil kan? Iya, maggotnya sudah diambil, tapi dia lebih ada ininya, Mas. Apa? Kandungan apa? Kandungan dari feses. Tertinggal. Dari feses dari maggot itu sendiri. Oh, feses. Itu nah, yang. Oke, oke, oke. Oke, Alfian. Terima kasih tentunya ini informasinya untuk di ternak sapi ya. Selain juga kalau untuk kambing sama ya. Kita pakai kambing sama campuran juga. Daun-daun juga ya. Daun-daun pake juga dan pakai ini. Kasgot ini ya. Kasgot juga. Okay. Bisa dikatakan belatung baik gitu, nah. Artinya belatung, dia enggak apa ya, enggak ada bakteri jahat untuk ke manusia enggak? Nah, iya seperti itu. Untuk ke hewan-hewan. Ini juga enggak ada menyebarkan penyakit untuk ke manusia juga enggak? Iya, karena lalatnya tadi dia kan enggak makan, dia cuma minum doang kan. Jadi enggak ada kaitannya sama penyakitnya gitu. Oke. Artinya ini juga bisa dikonsumsi oleh kita ya? Bisa, bisa, Mas. Okay. Dan untuk pengolahannya si maggot ini kami cuci bersih-bersih, ya. Sudah dicuci, kami oven, okay. Dibuat dry maggot. Setelah di oven, barulah iya bisa dikonsumsi. Dikonsumsi oleh kita. Okay, ada loh, Mas, kalau mau nyoba. Oh, ada? Ada. Kebetulan ada yang udah keringnya kan. Mana nih? Nah, ini. Wah, ini dapat tantangan saya ini ya, untuk mencoba ini maggot yang sudah di oven. Oven, ya? Iya. Dan ini layak konsumsi? Lah, konsumsi. Kebetulan ini medianya sendiri bungkil sawit. Bungkil sawit. Saya coba ya, saya coba cicip ya. Karena kandungan proteinnya tinggi tadi kan, dia rasa kacangnya nggak hilang gitu. Kan, kok bisa rasa kacang ya? Iya. Aneh ya? Kalo, yang aku tahu sih kacang itu kan tinggi akan protein kan, kacang-kacang kedelai. Berikut maggot juga. Baik-baik. Baik, Alfian, terima kasih banyak sudah menemani Andi tentunya untuk melihat bagaimana budidaya maggot ya di kampus Universitas Sriwijaya Indralaya ini. Dan pemirsa, ternyata maggot ini memiliki manfaat yang begitu banyak dalam kehidupan kita. Selain untuk pakan ternak, unggas, dan juga ikan, ternyata maggot ini juga dapat kita konsumsi. Seperti ini yang sudah di-open dan tentunya layak untuk kita konsumsi. Demikian Zona Tani untuk edisi kali ini. Saya Adi Muhammad Said, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga dapat mengedukasi para peternak dan para petani, khususnya untuk membudidayakan maggot. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.